Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Destria Official. Nah, kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau buat pas foto dari handphone. Kita fotonya pakai handphone, terus looknya itu kayak kayak studio gitu kan. Nah, caranya itu pertama harus kalau misalnya kita dari handphone gitu kan, pasti kita milih background yang senada gitu kan, atau background yang ya amburadul gitu kan, bebas aja. Terus nanti backgroundnya nanti dihapus, di delete. Nah, cara gampangnya, aku tahu caranya, kita ke Google Chrome, habis itu kalian ketik remove background nih, logonya yang kayak gini, atau kita cari aja nih. Ntar linknya ada di deskripsi aku ya. Kita ke remove background. Nah, di sini kan ada tulisan upload image. Nah, pertama-tama kalian siapkan dulu bahannya, foto yang mau kalian edit tuh backgroundnya. Kalau udah, baru kalian edit background. Nih, originalnya ini kayak gini. Jadi nanti kalau kalian udah upload image kan, pilih kalian filenya di mana, terus upload image-nya kayak gimana. Nah, ini originalnya. Nanti dia langsung memproses, langsung remove background. Nah, sorry guys. Nah, kalau udah, ini kan background-nya tuh amburadul banget ya. Ada yang warnanya agak hijau, hijau-hijau, toska. Apa ini warnanya? Pokoknya warnanya hijau soft gitu. Terus ini ada coklat, ini ada kantong asoy. Tau kantong asoy nggak? Kresek. Ini ada apa ya? Dorongan bayi gitu. Ya, pokoknya nggak senada gitu kan. Kalian tinggal pilih remove background. Nah, nanti kayak gini. Kan ini masih ada nih yang senada dengan jilbab kita. Jilbab kita. Di bab 2 kan. Kalian pilih edit. Nah, dari sini kalian pilih penghapus, eraser. Ini kalian bisa atur ya, brushnya mau segede apa, mau sekecil apa gitu. Kecil aja, tapi gambarnya digedein. Kalian terus cara ngapusnya, kalian klik kiri, tahan, terus kalian hapus. Santai aja, santai. Santai, Des. Cukup. Oke. Kalian pilih background. Terus tinggal kalian pilih colornya mau warna apa. Kalau kalian nggak ada yang disukain di sini, warnanya yang udah tersedia di sini, kalian bisa custom sendiri nih. Tinggal kalian sesuaiin apa yang mau kalian mau. Misalnya warna biru nih. Aku mau birunya biru soft. Oke. Nih, kayak gini. Atau kalian mau warna apa yang ada di sini, tinggal klik aja. Tuh. Udah, habis itu kalian download deh fotonya. Klik download. Nah, nanti dia langsung ke download sendiri. Kita coba foto temen gue ya, yang satu background. Oh, bukan. Pinjam foto. Tuh, dia langsung ngilangin background kan. Terus kalian edit. Misal kalian mau warna, dia gue kasih warna apa ya? Biru aja dah. Biru kan.
Ini tadi gue udah download 3 kali. Nggak tahu ini bisa apa enggak. Kita coba aja. Oh, bisa guys. Kita coba foto gue yang udah jadi deh, misalnya. Yang udah jadi, kita coba. Kita coba aja ya. Nah, buat tipsnya, tipsnya itu cahaya sih. Cahayanya itu harus rata. Terus juga harus rata, jadi kena semua sama muka. Sama satu lagi, kalau untuk tips memudahkannya, itu ya pilih background yang nih kayak temen gue nih, yang senada. Nih. Jadi yang senada gini kan, warnanya coklat. Jadi dia langsung kedeteksi gitu. Yang senada. Terus, apa ya? Untuk cara menjernihkannya, ini kan dia tadi jernih nih guys. Ini kan tadi jernih. Nih, ini yang udah gue edit pakai aplikasi. Gimana sih caranya biar ini bedanya nih? Kan beda nih mukanya gitu kan, ini agak burik gitu, agak burik, sedangkan ini udah bersih gitu. Nah, caranya kalian itu download aplikasi Remini, namanya Remini di Play Store. Nih, Enhance-nya. Ini aplikasi ini. Jadi kalian download aplikasi ini. Nah, nanti dia dari yang burik jadinya bersih guys kayak gini. Serius. Makanya kelihatan kayak di foto studio. Oke, sekian dari aku untuk tutorial pada video kali ini. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Dan semoga informasinya bisa bermanfaat buat kalian juga. Thank you for watching dan see you next time. Sorry ya kalau misalnya banyak banyak noise, banyak suara nggak penting dan gue juga banyak bacotnya. Thank you banget yang udah dengerin. Sorry banget. Ya, itu aja. Udah, thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.